Halo semuanya, balik lagi channel gue Rehir. I'm here. Kita I'm here. Nah, kali ini kita mau challenge lagi. Bisa disebut challenge atau enggak sih? Challenge lah ya. Udah lama banget kita enggak challenge, guys. Nah, kalau kalian enggak pernah lihat challenge-challenge kita, kalian bisa cek aja di sini. Ada enggak sih di atas? Ada lah ya, di atas ya, nanti ada ya di situ ya. Kalau enggak ada, kalian cek aja playlist challenge kita ya. Ada kita sama gua lah. Nah, kali ini kita mau ngelihatnya tuh ngeriak kayak ngeriak Bang Editin, Bang. Kalian pasti udah tahu lah Bang Editin kayak di mana, tuh ada di Instagram ya. Nama Instagramnya tuh kalau enggak salah Victor. Ya udahlah, Victor itu nanti kalian lihat sendiri ya. Nah, challenge-nya tuh kita harus tahan minum. Bukan tahan minum, apa ya? Tahan ketawa. Tahan ketawa, tapi kita sambil minum. Jadi pas misalkan kita, Bang, editin dong foto ini. Nah, kita minum dulu. Nanti pas di slide, siapa yang kalah itu pasti muncrat ya. Bener, simpen lah. Disimpen di mulut. Udah gitu, nanti kita slide. Baru kita jangan diminum dulu dong. Habis nanti. Sedikit. Oke. Belum apa-apa udah ketawa dia. Selip nih suara gue ya, udah lama nge-record ya. Udah. Mas ini, oke, ini namanya Victor Ahmad ya. Kalian harus follow dia, soalnya gue dari sini ya sumbernya ya. Di sini tuh dia jago banget soal ngedit-ngeditin. Apakah sejago Ryuhir atau enggak yang ngeditnya ya? Pokoknya kita lihat aja lah ya. Udah siap belum? Udah siap ya. Jadi di sini tuh banyak banget tuh ada Bang Editin ya. Jadi kita langsung aja ke yang pertama dulu lah ya. Ya mungkin 10 atau 15 foto lah ya. Bisa lah ya. Lihatnya di situ. Hah? Ya di sini lah. Di sini ya lihatnya ya. Enggak, kalian di situ ya lihatnya. Jangan kita liatin di sini ya. Oke. Okay? Ini sambil minum. Nanti. Nah, seperti ini ya guys ya. Bentar. Gua yakin sih enggak mungkin ketawa sih gua. Iya. Gua juga. Tadi kamu selipin ketawa. Kalau gue sih nggak mungkin ketawa sih guys, beneran. Soalnya humor gue tuh tinggi ya. Humor gue tuh tinggi gitu. Receh kamu ya. Tos dulu dong. Jangan. Tos dulu. Oke, minum ya. Aduh, keminum gue. Udah minum lagi, udah telan dulu itu. Gimana sih ini, belum juga belum. Minum dulu, udah, minum dulu. Ah, ya, wah. Wih, muncul. A few moments later. Topi kata gua juga, Bar. Lihat. 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 Lihat.
Gue sih bukan pengen ketawa ya, kaget sumpah. Dia mukanya kaget. Lagi ya. Nah, ini nih. Yang kedua ya guys ya. Di sini Bang editin biar mereka damai, biar enggak tengkar lagi. Nah, di sini ada dua foto anak kecil ya. Kayaknya dia emang mau berantem sih itu ya. Ya, oke, okay, kita minum ya. Bang editin biar kayak ada yang nyamperin gua dari belakang, biar nggak kelihatan jomblo. Wah. Dia ada fotonya tuh lagi sendirian naik motor katanya. Pengen dieditin biar ada orang yang nyamperin katanya di belakangnya. Oke, kita lihat ya. Enggak ini mah enggak ya. Yang tadi sih ya. Parah ya dua itu ya tadi ya. Nih. Bang editin biar di depan gua ada anak gua. Jadi kayak lagi peluk anak gitu. Nah, oke. Okay. Kita lihat ya. Wait a minute. Masih bisa sih. Enggak ya. Kurang gitu, kurang ya. Kenapa ya jadi kurang ya? Awal-awal lumayan ya awal ya. Sekarang makin kurang ya. Ayo Victor, bikin kita ketawa dong. Udah tahu kita tuh susah ketawa beneran. Kita bisanya ngetawain orang sih, bukan ngetawain yang kayak ginian ya. Bang, editin biar wajahku nggak terlalu bulat, biar kelihatan kurus. Oke. Okay. Kayaknya ini seru nih, kayaknya lucu ini. Wait a minute. Be aja lah ya. Tapi tadi kamu ketawa. Tapi kan nggak muncrat. Oh. Kalau sampai muncrat terus ketawa benar-benar gitu. Tapi kita harusnya ngebayangin sih. Kayaknya kita yang salah sih. Lucu sih ini kayaknya. Nih, kita lihat komen. Lain kali tag lah yang nyuruh edit, itu akibat tidak mau bayar. Otak, kira hampir mirip kayak keke. Kayaknya kita harus lebih membayangkan ya, oke? Okay? Oke, okay, kita harus ngebayangin ya guys ya. Guys, ini ada lagi Bang editin foto pakai hijab. Di sini ada anak kecil, kayaknya dia belum bisa gitu pakai hijab ya. Padahal pakai hijab tuh gampang banget kan. Tapi dia nyuruh-nyuruh pengen dipakein hijab. Aneh gua. Oke, kita minum ya. Jangan ngelamun kamu, jangan lihat situ. Dia kan hanya di situ. Gini parah ya Victor ya. Editin rubah wajah gue jadi orang goblok. Oke, okay, kita coba ya. Ya betul itu. Emang siapa ini? Lutfi. Lutfi itu siapa? Anjay. Nggak tahu gua. Nggak tahu. Siapa ini guys? Ini tuh. TikTok. Anjay bukan? Bang editin biar nah ini kayaknya. Tapi sih gue udah ngebayangin kayak sih. Kayak biasa ya itu mah. Apa? Pasti enggak, mukanya pasti ditempelin ke bayi pasti ini. Coba dulu. Apakah benar ya? Kalau kata gue ini mukanya ditempelin ke bayi ya. Coba kita lihat. Kok enggak yang
tarik itu loh. Wait a minute. Apaan sih itu, siapa sih? Ya ini pembuatnya si Victor ini. Sorry ya Victor ya. Oke, lucu lah ya Victor ya. Takut di ban ya gue ya. Takut di report ya. Ya lucu Victor ya. Oke, kita cari lagi ya. Bang editin jangan minum bir, enggak lah. Bang editin biar di sampingku ada singa. Oke, kita cobalah. Ini last lah ya. Kalau ini misalkan lucu, oke, berarti Victor juara, bisa membuat kita ketawa ya. Padahal enggak semuanya sih enggak apa-apa lah, tapi yang penting kita bisa ketawa, oke? Yang full aja, yang full. Ini last ya, kita fullin ya. Gini aja nggak usah edit-editin, udah cukup apa ya, bikin kita ketawa ya. Ini apa lagi ya, kok mirip banget ya kayak tukang gojeknya mukanya. Nggak mirip, cocok gitu. Cocok ya, bukan mirip sih, cocok ya, cocok ya. Sorry ya Eric William ya, ini kita nggak tahu diri sih emang. Ini juga Bang Hotman, sorry ya, tapi emang cocok sih Mbak Hotmannya kayak gini ya. Oke, gitu aja, semoga kalian terhibur dengan ya video ngeriak kita. IG-nya si Victor ini ya, Victor Ahmad ini. Jadi kalian follow aja kalau pengen kalian juga ngeriak, atau misalkan kalian pengen lihat-lihat editan-editan yang super-super. Ya bagi gue sih mantep sih. Dia udah verified juga sih di IG-nya. Nggak kayak kita sih. Kita apa tuh? Ya, pokoknya dia tuh benar-benar editannya bagus sih, bagus. Menurut gue sih dia ya biarpun kurang lucu tapi editannya mantep sih. Apalagi tadi yang lagi tengkar gitu ya, bisa deketan gitu, mantep loh, itu susah loh itu. Oke, gitu aja, semoga kalian terhibur, dan kalau kalian terhibur kalian like sebanyak-banyaknya dan kalian komen juga. Nanti kalau misalkan kalian pengen kita ngapain lagi, gue sih bakal ada lah konten-konten kayak gini lagi, jadi nggak semua game, jadi bakalan ada seminggu sekali lah. Mau nggak sih seminggu sekali? Boleh. Ya boleh lah, kayak kepaksa kamu ya. Oke, jadi kalian komen aja, suruh ngapain aja kita, nanti kita lakuin lah kalau misalkan sesuai dengan ya sesuai dengan kebiasaan kita lah ya. Oke, gitu aja, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Kamu ribet banget sih, bye bye dulu dong. Bye. Bye bye, nanti kita ketemu lagi di video lainnya. Bye bye. Kayak tukang gojek kamu. Oke, dengar, aku ada dolar di gelar. You hear dia sangat baik dan cukup ramah. Oh my god, dia tak sombong macam yang lain. Actress, dia tak sombong macam yang lain. Ya 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 ya, dia sangat handsome dan sudah berpunya. Dia juga mempunyai banyak rakan-rakan. Dia sangat terkenal, terkenal bila dia